Baby bus. Kota kehidupan. Wah, ada banyak sekali profesi. Aku sangat bersemangat. Pekerja pemroses makanan. Aku adalah pekerja pabrik makanan Kiki. Ayo kita buat makanan yang lezat bersama-sama. Halo, ini adalah pabrik makanan ringan. Ada yang bisa dibantu? Halo, saya ingin membeli banyak camilan lezat. Tidak masalah, aku akan segera menyiapkannya untukmu. Ada banyak sekali makanan ringan. Yang mana yang akan disukai oleh tamu? Cookie. Pilih yang lain. Manisan buah sanca. Ayo kita buat makanan ringan ini terlebih dahulu. Tarik gagang untuk membuang inti buah sanca. Masukkan buah sanca ke dalam pengukus untuk dimasak. Bubur buah sanca berubah menjadi lembaran setelah dikeringkan dengan suhu tinggi. Potong manisan buah sanca menjadi bentuk yang cantik. Setelah siap, manisan buah sanca harus dikemas. Wow, camilan ini siap dimakan. Berikutnya, ayo kita buat makanan ringan ini. Tepung. Susu bubuk. Gula. Mentega. Telur. Aduk semuanya untuk membuat adonan kenyal. Bentuk mana yang lebih cantik untuk pembuatan cookie?
Masukkan cookie ke dalam oven untuk dipanggang. Buatlah gambar yang cantik pada setiap cookie. Setelah siap, cookie harus dikemas. Wow, camilan ini siap dimakan. Sampai jumpa. Pemrosesan makanan ringan sangat menyenangkan. Wow, ini adalah koin untuk kerja kerasku. Manajer kafe. Aku adalah manajer kafe Kiki. Ayo kita buat kopi yang enak. Kita perlu melayani 3 meja hari ini. Selamat datang. Minum secangkir teh yang harum. Ini makanan pesanan tamu. Ayo kita buat bersama-sama. Bunga apa yang kita pilih ya? Osmanthus. Tuangkan air panas untuk membuat teh wangi. Ini teh osmanthus yang sehat dan enak. Ini makanan pesanan tamu. Ayo kita buat bersama-sama. Ayo kita bersihkan bahan-bahannya. Wah, hebat! Sekarang ikuti bengkai bentuknya. Oh yeah, sekarang tinggal dimasukkan ke oven deh. Kamu suka krim rasa apa? Rasa stroberi.
kue enaknya sudah selesai. Makanan pesanannya sudah jadi. Kue. 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 Teh. Aku mau makan biskuit. Ini makanan pesanan tamu. Ayo kita buat bersama-sama. Ayo dorong adonannya bersama. Ayo pilihlah bentuk yang kamu suka. Oh yeah, sekarang tinggal ditaruh di oven deh. Gerakan tombol space-nya untuk melihat kejutan selanjutnya. Aneka biskuit yang manis dan renyah sudah jadi deh. Makanan yang dipesan sudah keluar. Biskuit. Aku mau makan es krim. Ini makanan pesanan tamu. Ayo kita buat bersama-sama. Buat jus apa ya kita? Buah apel, buah apel. Buah mangga. Buah naga. Ayo, aku ingin membuat jus buah. Yuhuu, jusnya jadi deh. Tambahkan es supaya lebih enak dan segar. Jus buahnya sudah jadi deh. Ini makanan pesanan tamu. Ayo kita buat bersama-sama. Wah, es krimnya terlihat sangat enak ya. Tambahkan sirup supaya lebih enak. Taruh topping yang lucu.
Es krim yang nikmat dan enak sudah jadi deh. Makanan pesanannya sudah jadi. Es krim. Jus buah. Menyukai hidangan penutupku. Bagus sekali. Ini adalah koin untuk kerja kerasku. Guru. Aku adalah guru Kiki. Ayo kita pelajari hal baru bersama-sama. Selamat pagi, Nona Meimei. Selamat pagi, anak-anak. Ibu guru akan cuti hari ini. Pak Kiki yang akan mengajar hari ini. Bagaimana menurut kalian? Oke. Selamat pagi, anak-anak. Kelas kita akan segera dimulai. Ayo masuk ke dalam kelas. Sampai jumpa, Bu Meimei. Ini adalah semua hal yang perlu dilakukan hari ini. Aku mengandalkanmu. Baiklah, Bu Meimei. Jangan khawatir. Anak-anak, tunjukkan tangan kalian dan biar Pak Guru lihat apakah tangan kalian sudah bersih. Momo, kamu yang pertama diperiksa. Momo, tangan kecilmu sedikit kotor. Gosok telapak dan pergelangan tanganmu agar tanganmu bersih. Ayo kita potong. Ayo kita ukur suhu. Suhu Momo normal. Momo sehat sekali. Mimi, sekarang giliranmu untuk pemeriksaan tangan. Tangan Mimi bersih sekali. Ayo kita ukur suhu. Mimi demam dan harus meredakan demamnya. Pakailah plester kompres pereda demam. Minum banyak air untuk menurunkan demam. Mimi, Pak Guru sudah memberitahu ayahmu untuk menjemputmu. Hai, Bu Guru. Aku kesini untuk menjemput Mimi agar bisa beristirahat. Ayah Mimi, Mimi sedang demam. Tolong terus pantau dia. Tentu, terima kasih. Mimi, ayo kita pulang ke rumah. Anak-anak, segera beritahu guru kalian jika kalian merasa kurang sehat di taman kanak-kanak. Ayo kita pergi ke kelas bersama-sama.
Waktunya untuk memulai kelas. Pak Guru punya beberapa kuis untuk semua anak hari ini. Ada berapa ekor ayam di papan tulis? 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 7 Kamu sudah melakukan kerja yang bagus. Ayo kita makan siang sekarang. Anak-anak, berdirilah dan mengantri untuk mencuci tangan sebelum makan siang. Tidak boleh dorong-dorongan. Bantu mereka untuk mengantri. Anak-anak, mengantrilah dengan baik. Makanan akan diletakkan di piring kalian. Petani bekerja keras untuk menumbuhkan makanan-makanan ini. Habiskan makananmu sampai bersih. Ayo makan semuanya. Yeay, kita sudah menghabiskan makanannya. Kerja yang bagus. Ingatlah untuk membersihkan meja setelah makan siang. Masukkan alat makan dan minum ke dalam keranjang terlebih dahulu. Pemilahan sampah dimulai dari diri sendiri. Pastikan untuk membuang sampah yang ada di meja ke dalam tempat sampah yang sesuai. Terakhir, bersihkan noda yang ada pada meja. Waktunya untuk tidur siang. Anak-anak, pergilah ke tempat tidur kalian masing-masing. Wow, berapa banyak koin yang akan kita dapatkan kali ini? Astronot. Aku adalah astronot Kiki. Aku akan menjelajahi alam semesta yang misterius. Kamu sudah siap? Ayo kita menuju ruang angkasa. Tekan tombol dan luncurkan roket. 3, 2, 1, meluncur. Tekan tombol dan percepat roket. Biasa, ayo kita menuju alam semesta.
kita akan kembali ke stasiun ruang angkasa. Ayo kita lanjutkan dengan misi kita sebagai astronot. Ah, seseorang sedang mencoba menghubungi kita. Ayo kita jawab. Aku Dr. Miu Miu. Berdasarkan lingkungan Mars, kita berspekulasi bahwa kemungkinan terdapat kehidupan di Mars. Kita berharap kamu dapat pergi ke Mars dan mengambil beberapa foto untuk penelitian kita. Oke, kita pasti akan menyelesaikan misi. Ini adalah Mars, permukaannya merah berapi. Menurut intelijen kita, ada tanda-tanda kehidupan di Mars. Aktifkan robot penyelidik Mars dan lihatlah ke dalam Mars. Robot penyelidik Mars, ayo kita pergi. Putar katup dan turunlah ke bawah tanah Mars. Gunakan robot penyelidik kehidupan untuk menemukan gua dengan tanda-tanda kehidupan. Ayo kita bergerak ke pintu masuk gua ini terlebih dulu dan periksa. Tampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Ayo, tetaplah mencari. Robot penyelidik menunjukkan hanya ada setumpuk bebatuan di belakang. Ada respons di sekitar. Tampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Ayo, tetaplah mencari. Wow, tanda-tanda kehidupan ditemukan di sini. Ayo kita periksa gua itu. Ada sesuatu yang bergerak di belakang batu. Ketuk batu dan potretlah. Wow, dapat. Oh, tidak. Dia kabur. Wow, dapat. Oh, tidak. Dia kabur. Oh, tidak. Dia kabur. Wow, dapat. Oke. Kita sudah mendapatkan cukup foto. Meski foto-foto sedikit buram, ini adalah penemuan penting. Selamat, kamu telah berhasil menyelesaikan misi. Kita telah menerima foto-foto. Meski foto-foto itu sedikit buram, tapi sangat penting bagi penelitian kita. Terima kasih. Aku akan terus berusaha. Oh, aku lapar. Ayo kita cari tahu apa yang dimakan astronot. Pilih bahan makanan ruang angkasa yang ingin kamu masak. Tortilla kalkun. Wow, terlihat sangat bagus. Ayo kita mulai memasak. Tortilla adalah makanan siap makan. Buka kemasan langsung. Lalu buka tutup saus tomat. Bubuhkan saus tomat dengan sendok. Campurkan sayuran pada tortilla. Daging kalkun adalah makanan yang panasnya dapat distabilkan. Panaskan di microwave sebelum memakannya. Lalu, letakkan daging kalkun yang sudah dipanaskan di atasnya. Balutlah dan tortilla kalkun sudah siap. Cobalah. Lezat sekali. Di ruang angkasa, kamu juga dapat menikmati hidangan makanan sebagaimana yang kamu miliki di bumi.
kita akan kembali ke stasiun ruang angkasa. Ayo kita lanjutkan dengan misi kita sebagai astronot. Seseorang sedang mencoba menghubungi kita. Ayo kita jawab. Aku Koki Heng. Sekarang ada banyak sampah ruang angkasa di atas bumi. Ini berdampak serius pada misi peluncuran roket di bumi. Ayo bersiap-siap untuk membersihkannya secepat mungkin. Oke, kita pasti akan menyelesaikan misi. Lihat, ada banyak sampah ruang angkasa yang mengambang di atas bumi. Sampah ruang angkasa dihasilkan dari satelit buatan manusia dan pesawat ruang angkasa yang ditinggalkan. Gunakan capit mekanis pesawat ruang angkasa untuk mengumpulkan sampah ruang angkasa. Aku salah, ini bukan sampah ruang angkasa. Oke, kita sudah setengah perjalanan dalam membersihkan. Itu salah, ini bukan sampah ruang angkasa. Itu salah, ini bukan sampah ruang angkasa. Itu salah, ini bukan sampah ruang angkasa. Wow, sampah ruang angkasa sudah dibersihkan semua. Astronot Kiki telah menyelesaikan misinya. Aku telah menerima peta antar planet dan aku dapat melanjutkan penelitianku. Terima kasih. Ini tugasku. Stasiun ruang angkasa telah kehabisan pasokan. Badan antariksa telah meluncurkan roket dengan lebih banyak pasokan. Ayo kita periksa semuanya. Temukan roket dengan pasokan di alam semesta melalui perangkat pendeteksi. Itu salah, ini bukan roket dengan pasokan. Yeay, kamu telah menemukan roket dengan pasokan. Gunakan capit untuk membawa roket dengan pasokan ke stasiun ruang angkasa. Wow, pasukan mengapung masuk. Mari kita pilah. Ada lebih banyak pasokan yang harus dipilah. Terus bersemangat. Oke, semua pasokan telah dipilah. Terakhir, amankan pasokan yang mengapung. Yeay, pasokan sudah siap semua dan stasiun ruang angkasa dapat berfungsi dengan normal. Kita kehabisan energi. Ayo kita kembali ke bumi untuk melaporkan misi. Alam semesta sangat luar biasa. Aku senang menjadi astronot.
Wow, ini adalah koin untuk kerja kerasku. Petani. Aku adalah petani Kiki. Aku sudah menanam berbagai jenis tanaman. Ayo kita lihat. Halo, aku mau makanan ini. Membuat saus sambal. Paprika, ayo kita keluarkan mereka. Paprika sudah matang untuk dipetik. Masukkan paprika ke dalam mesin dan buang tangkainya. Ayo kita potong paprika. Paprikanya sudah terpotong. Bahan apa yang kamu suka? Wijen. Ayo kita hancurkan paprika dan bahan-bahan yang lain bersama-sama.
Ayo kita mulai merebus saus sambal. Tambahkan sedikit minyak. Taburkan sedikit garam. Saus sambal sudah siap. Ayo kita masukkan ke dalam toples. Membuat selai. Ada banyak serangga di kebun buah. Ayo kita tangkap mereka. Kita bisa memetik buah sekarang. Ayo kita letakkan buah di keranjang yang sesuai. Blueberry, strawberry, blueberry, strawberry. Buah biwa, buah biwa. Blueberry, blueberry, buah biwa. Strawberry, strawberry, buah biwa. Buah biwa. Buahnya kotor. Ayo kita bersihkan terlebih dahulu. Ketuk buah dan peras. Ayo kita mulai merebus selai. Gula,
kita. Air. 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 Sendok. Sendok. Gula. Sendok. Selai manis sudah siap. Ayo kita masukkan ke dalam stopless. Mereka sudah siap. Terima kasih banyak. Sawah adalah tempat yang ajaib. Aku senang bekerja di sini. Bagus sekali. Ini adalah koin untuk kerja kerasku. Hai, aku adalah arkeolog Kiki. Ayo kita jelajahi situs arkeologi. Ada fosil dan relik budaya di sini. Ayo kita temukan mereka. Gunakan detektor untuk mencari relik budaya yang terkubur di bawah tanah. Ada relik budaya di sini. Gunakan kaca pembesar untuk menemukan relik budaya. Ada relik budaya di sini. Hancurkan batu dan temukan relik budaya. Relik budaya yang baru digali kotor. Ayo kita bersihkan terlebih dahulu. Oh!
menggunakan detektor untuk mencari relik budaya yang terkubur di bawah tanah. Ada relik budaya di sini. Gunakan kaca pembesar untuk menemukan relik budaya. Ada relik budaya di sini. Hancurkan batu dan temukan relik budaya. Relik budaya yang baru digali kotor. Ayo kita bersihkan terlebih dahulu. Semua relik budaya. Kita akan menemukan banyak harta karun luar biasa melalui pekerjaan arkeologi. Wow, berapa banyak koin yang akan kita dapatkan kali ini?